ini sarapannya seperti biasa. Di rumah nyambung lagi sih, makan nasi kalau nggak makan mie. Mana cukup makan segini, ampun. Hari ini ada mall baru buka dekat rumah, jadi target hari ini adalah ke mall. Dan di mall baru itu ada Primark, jadi kita mau hunting Primark. Hola, buenos días, gracias. Gracias, Pablo. Dimanapun ada Primark, Mama nggak boleh lewatin karena Primark adalah prioritas emak. Bye bye. Ini akibat ya kalau anak tidurnya tengah malam nih. Udah kayak anak Spanyol, bangunnya harus pagi. Jadi begini nih. Tuh lihat tuh orang-orang pada ke mall. Aduh, jadi semangat banget deh. Ada mall baru. Ya, udah banyak yang mau ke mall. Pasti pada mau ke Primark deh. Prioritas emak. Itu dia mallnya tuh yang di bawah situ. Kita lagi nyari entrance-nya karena yang sebelah sana nggak ada jalan untuk stroller, jadi kita mau muter nih, mau cari tempat masuknya. Udah rame banget orang. Iku mau bilang mendingan jalan jam segini karena nanti kalau udah habis office hours pasti rame banget, dan emang benar rame banget. Wih. Ya, beginilah kehidupan kami di Sevilla, karena Sevilla ini kota kecil, jadi komunitasnya juga kecil, tempat jalannya terbatas. Jadi kalau ada yang baru begini, semuanya orang pada termasuk kita. Itu ya, ada ya, ini laki Jepang bolak-balik telepon, udah jalan belum ke mall? Udah jalan belum ke mall? Ternyata dia udah standby nungguin depan pintu karena ini mallnya deket banget sama kantornya. Dan katanya teman-temannya juga pada kesini, istri-istri dan anak-anak yang gak sekolah pada main ke mall ini. Ya ampun, Bo. So late guys, ternyata sudah banyak emak-emak pejuang lainnya sudah sampai di sini dari pagi hari tadi. Ini antrian ke Primark, aduh, beginilah prioritas emak-emak.
nyerah guys, ternyata panas banget di sana. Kasihan Hana-chan kalau kita ngotot untuk ngantri. Jadi kita mau keliling-keliling dulu sama cari tempat lunch dan tempat kopi. Sekarang kita ada di lantai 1, mau cari makan dulu atau tempat kopi kalau dapet. Rame banget. Rupa-rupa ikan goreng. Ini ada udang, cumi gede, ikan tongkol, bukan ikan tongkol, ikan sebelah, terus ya kayak ikan tongkol tapi bukan tongkol sih. Apa tongkol ya? Apa aja, terus ada ikan sarden kecil kayak begini. Minumnya bir non alkohol, panas banget di luar. Panas banget. Sumpah, langsung muka berminyak. Di sini pescado frito namanya, rupa-rupa ikan goreng. Ini belinya di pasar guys, di Mercado de Triana. Ini udah paling seger deh di antara semua pescado frito yang pernah kita rasain sekota Seville. Riuk. Udang goreng. Ini buat Hana, yang ini.
Abis makan maunya ngopi. Kalau nggak ngopi kayaknya mulutnya pahit gitu. Biasanya aku nggak pakai gula, guys. Pakainya cuma sejumput gula. Biasanya sih kalau coffee bean-nya Uganda nggak terlalu enak kopinya. Kayaknya dia sih note-nya dibikin sama orang kafenya Uganda itu floral taste, tapi menurut aku taste-nya tuh nggak floral tapi earthy banget. Kurang enak. Makanya pesannya yang porsi kecil, cortado, espresso terus dikasih milk dikit aja. Bener, nggak enak. Hai, back to vlogging. Jadi hari ini ceritanya kita ke mall baru. Ini tuh si mall barunya udah heboh banget beritanya dari bulan lalu buka. Jadi semua orang itu kayaknya satu kampung Seville ini udah tumpah ruah di sana. Di sini sih udah ada beberapa mall di city center. Ada satu mall namanya El Corte de Inglés. Terus di suburb ada juga mall El Corte de Inglés juga, dan itu in size lebih besar dibandingin El Corte de Inglés yang ada di tengah kota. Kita semua pada excited sama si mall baru ini karena ada Primark di sana. Jadi di Seville ini belum pernah ada Primark. Kalian pasti udah pernah dengar Primark. Bagi yang belum pernah dengar, Primark itu adalah brand murah, murah banget, tapi kualitasnya bagus dan modelnya trendy. Jadi yang banyak pakai itu yang muda-muda gitu dan yang punya anak kecil kayak begini nih. Dari Hanacha umur 4 bulan, kita udah beliin dia jaket dari Primark, sweater dari Primark, dan harganya itu murah banget. Dan jadi buat yang punya anak kecil yang cepat gede, beli-beli baju murah itu worth it banget deh. Benar-benar menghemat duit banget. Besok nih rencananya aku mau balik lagi ke mall itu, mungkin rada siangan gitu kali ya, atau sore-sore banget kita coba lagi deh mau masuk ke Primark. Kita itu selalunya beli Primark kalau ke Madrid. Jadi kita udah pernah 3 kali ke Madrid. Tiap-tiap ke Madrid itu kita beli banyak banget buat bajunya Hanacang, buat bajunya aku. Jadi tuh kadang-kadang kita ngabisin di Primark tuh sampai 200 sampai beli macem-macem buat Hanacang, sampai kita belinya satu size yang lebih gede juga buat dikumpulin-kumpulin gitu sih. So guys, segitu dulu vlog hari ini. Are you going to say bye-bye? Besok akan ada vlog lain lagi, jadi subscribe dan ikuti terus cerita dari Seville. See you next time. Bye. Bye. Aduh.